Okey, assalamualaikum. Ah, jumpa lagi. Biasalah. Ha, ni bulan bola pula. Ha, ni durian ni nampak ni. Bentuk dia ni, kau nampak ni bentuk dia. Ha, dia ada garis-garis ni, garis sini. Kan, dia ada garis sini. Nampak tu. Ha, dia macam ada tapak apa ni? Tapak Sulaiman cukup jelas lah kat sini lah. Tapi ni bukan tapak Sulaiman, ini garis-garis dia lah. Okey. So, ni namanya buat panggil dia durian. Durian bola rugby. Ha, durian. Okey. Ha, di sini duk gede kita goyang. Okey. Ha, buah baru. Okey, buah baru. Okey, patah kat sini. Biasalah ni jatuh macam ni, dia patahlah sini. Okey. Ha, ada orang kata ni macam durian apa? Okey. Macam durian IOI katanya. Ai tidak. Tengok bahu lah kan. Tengok bahu. Ini bukan bahu IOI. Okey, mari kita tengok isinya. Mari kita tengok sama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tengok isinya. Ha, ni durian kampung je tau. Ha, jangan tak tahu. Ini durian kampung je. Hari ni berapa bulan hari ni? Hari ni 24 hari bulan. 24 Ogos. 25 lah dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ini durian kampung. Okay, ini bukan sebarang kampung. Ini kampung mari. Okay. Kita pakai sudu lah. Supaya tak nak pegang deh. Okay. Okay, nampak tu isi dia. Isi dia. So, buat nak tunjuk satu isi dia. Yang mana? Yang inilah kan, yang tengah pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, kelihatan buah dia begini isi dia. Buat buka biji dia agak kasep sebenarnya. Tapi dalam satu ni biji isi dia banyak. Isi dia banyak, banyak ulas. Kan, banyak ulas. Tapi kecil-kecil. Banyak ulas tapi kecil-kecil. Banyak ulas kecil-kecil. Dia banyak ulas kecil-kecil. Okay, warna lah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Jawa kata pulen isinya. Okay. Isinya pulen. Isinya kecil-kecil tapi sedap. Memang ni nak datang. Ni dia. Durian kampung ni kalau banyak pokok. Kalau kita ada 10 pokok, 10-10 rasanya lain-lain. Itulah keistimewaan durian kampung. Okay? Ni nampak je macam buahnya tak berapa ni kan. Kan nampak macam putih sikit kan. Benda tak, macam tak cukup. Tapi sebenarnya dia lembut. Ya, buat tekan. Lembut. Nampak tu lembut isinya. Nampak? Lembut isinya. Ni pun sama. Lembut isinya. Isinya tak keras. Isinya lembut. Cuma warnanya. Kenapa? Sebab pokoknya gendah. Okeylah. So, buah ni tadi bulat cantik. So, setiap pangsanya ada isi penuh. Okey, isi penuh. Tengok kat tengah ni, ada lubang. Kan, seperti teka. Okey, seperti teka. Tapi ni bukan teka lah. Bukan teka. Tengok buat buka sudah sama je nampak. Okeylah. Wah, nak sambung makan. Jumpa lagi dalam siri durian akan datang. Okey. Korang tak cari. Okey, wah, ambil ni lah satu lagi. Bismillah. Sekali je makan habis terus. Okey, bye.